Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel YouTube Pemula bersama Mulia Diningrat. Kali ini insyaallah kita mentutorialkan cara mengoperasikan mobil Hino ya, mobil Hino Tronton. Kita coba tutorialnya mulai cara menghidupkan mesin, menjalankan sampai ke panel-panel yang ada di dalam dashboardnya. Oke, langsung saja kita mencoba dari mulai starter, memasukkan gigi sampai tes drive ya, tes ride lah. Oke, di sini kita ada yang pertama itu tombol starter ya. Tombol starter yaitu untuk cara menghidupkan mesin. Nah, kemudian di sini kita ada tombol ya. Di sini ini ada tombol klakson. Nah, di sini ada wiper ya. Nah, ada wiper. Nah, wiper kaca depan ya. Wiper kaca depan. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard di sini kita ada RPM di sini, Celsius ya, kepanasan suhu, aduh begini nih namanya YouTuber pemula ya, maaf ya. Nah, di sini ada berapa tekanan angin ini diperlukan untuk pengereman mobil, klakson dan lain sebagainya. Di sini ada full ya, full itu minyak bahan bakar atau solar ya. Nah, di sini ada kecepatan berapa kilometer per jamnya ya. Maaf ya teman-teman, malum YouTuber pemula masih belepotan ya. Ya, berusaha kita untuk mudah-mudahan membahagiakan keluarga dan orang tua ya, jadi YouTuber profesional ya. Harap dimaklum ya, kita sama-sama dukung aja ya. Nah, di sini. Nah, terus kita kembali ke bawah. Ke bawah di sini ada switch ya, switch on off. Nah, jadi bila di starter tadi, bila ininya tidak dinyalakan seperti ini, ini kan mematikan dan ini menyalakan. Nah, ini baru bisa di starter. Dan yang ini untuk mematikannya ya. Nah, kita hidupkan ya. Nah, untuk menstarternya nanti. Nah, kita kembali ke sini, Nah, di sini ada R, ini kan bukan racing ya. R itu gigi mundur. Nah, gigi mundur, gigi satunya ke depan, gigi duanya ke belakang, tiganya ke depan. Nah, dan seterusnya ya sampai 6. Nah, sampai 6. Kalau yang tronton yang gandengan tuh di sininya ada ketikan ya, ada bila dari 6 sampai ke delapan, dari 4 sampai ke 8 tuhnya ditarik ke atas. Nah, ditarik ke atas seperti ini. Nah, kalau ini enggak ada ya. Nah, tronton ini enggak ada karena enggak gandengan ya. Nah, di sini ada rem. Nah, rem tangan ya namanya ininya. Dan ini HT ini nih ya. Ini HT. Nah, saya bawa karena lokasinya jauh di tempat kerjaan, jadi saling berhubungan melalui HT ini. Di sini ada juga, nah, seperti ini kan. Nah, untuk para driver atau AMT kan ini ada. Nah, ini perlu juga untuk kondisi di jalan seperti apa supaya jalan tidak terjebak kemacetan atau mengatur ritme ya di dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Nah, tombol di sini ya, ada tombol lampu. Maaf tadi kita terlewat.
malum youtuber pemula ya. Nah seperti ini hidup ya ke depan. Nah jauh ini lampu jauh, ini lampu dekat ya. Nah, di sini ya lampu tembak tembak. Nah. Nah di sini juga kalau ada AC ya. Nah, di sini ada tombol, kalau ada AC-nya ada AC, ke sini nyala AC-nya. Dan kalau tidak pakai AC atau blowernya aja atau kipasnya aja kita bisa pakai, di sini ada tombol AC-nya. Nah, di sini ini udara dari ini ada gambar keterangannya, ini ada udara yang dari di dalam kabin aja. Bila ke sini kan kita mengambil angin dari luar ya. Nah, seperti itu. Nah di sini untuk lubang-lubang udaranya di sini ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita pakai safety ya, kawan. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Maklum YouTube pemula pengen jadi YouTuber-YouTuber yang profesional. Maklum saja, mari kita sama-sama dukung channel kita. Insya Allah channel Anda yang kita saya dukung juga ya nanti ya. Ini untuk para YouTuber-YouTuber pemula. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama menjadi YouTuber profesional. Oke, segitu aja. Sampai keringetan saya mereview karena harinya panas luar biasa. Demi kerjaan, demi buah hati di rumah. Oke, segitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi para YouTuber pemula ya. Mari kita sama-sama dukung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.